jumpa pemirsa, Etalase sumber inspirasi dan informasi kembali hadir menemani Anda dan serangkaian kabar menarik di antaranya pelantikan Ketua Dewan Pengawas PD BPR periode 2017 sampai 2020. Ya pemirsa, kini kita awali saja Etalase selengkapnya. Pengawas PD BPR Dwinita Aryani MMPHD dilantik secara resmi oleh Haji Muhammad Anton, Wali Kota Malang, sebagai Ketua Dewan Pengawas PD BPR periode 2017 sampai 2020. Pelantikan Ketua Dewan Pengurus PD BPR Dwinita Aryani MMPHD periode 2017 sampai 2020 berlangsung lancar dan tertib. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang dan didampingi Dr. Andes Haji Sutiaji Wakil Wali Kota Malang serta Idrus MSI Sekretaris Daerah Kota Malang. Kegiatan yang dipusatkan di kantor PD BPR Tugu Arta Kota Malang tersebut diikuti seluruh jajaran dan pengurus BPR. Di kesempatan yang sama, dalam sambutan Haji Muhammad Anton Wali Kota Malang, menyampaikan ucapan selamat serta harapan semoga tugas dan tanggung jawab yang diembankan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara, BPR sebagai badan usaha yang memiliki peran cukup krusial dalam memberikan berbagai pelayanan perbankan, khususnya dalam melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah. BPR tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, namun juga membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, serta penguatan bagi UMKM dalam aspek kredit permodalan. Mengangkat Saudara Insinyur Dwinita Aryani MMPHD sebagai Ketua Merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Kota Malang periode 2017-2020. Kedua, tugas Dewan Pengawas adalah menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Arta Kota Malang. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Dengan mekanisme pengisian kekosongan jabatan yang telah dilakukan, diharap mampu menjadi proses pemantapan dan kesinambungan roda organisasi dan mampu mengoptimalkan kinerja yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat bersinergi dengan program pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Hadirin yang saya hormati, saat ini pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga mengupayakan agar ekonomi dapat tumbuh lebih sehat di semua sektor, baik itu di sektor perdagangan, industri, investasi, dan juga di bidang perbankan serta sektor jasa keuangan.
Seusai pelantikan, sedianya diharap dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Kota Malang. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut. Perayaan Natal bersama yang dilaksanakan di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang juga disemarakan dengan berbagai pertunjukan seni dan penampilan unik dari Friends Sisir. Umat Kristiani, Kota Malang merayakan Natal bersama di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang. Perayaan yang dikemas dalam nuansa budaya Indonesia ini mengambil tema Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud. Kegiatan tersebut didukung oleh seluruh gereja Katolik dan Kristen Semalang Raya. Dari unsur TNI, Polri, dan PNS tersebut diharap dapat meningkatkan rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuan umat Kristiani dan sekaligus mempererat hubungan antara umat Kristiani dan umat beragama lain dalam mendukung pembangunan Kota Malang yang lebih baik dan berwibawa. Juga diwarnai dengan pementasan seni dan perform musik sisir, tak pelak suasana makin marak dan penuh decak kekaguman tak kalah, Frank Sisir menyuguhkan aksinya melalui beberapa lagu dengan kepiawaiannya memainkan alat musik tiup dan sisir. Kebolehannya dalam memainkan musik sisir diharap dapat memberikan inspirasi dan motivasi, terutama di kalangan generasi muda Kristiani untuk tidak takut mencoba mendalami berbagai kreativitas dalam meningkatkan minat dan bakat yang dimiliki.
Semoga kebahagiaan yang terpancar pada sore ini mampu terus diimbangi dengan langkah upaya untuk mewujudkan tali persaudaraan dan kebersamaan di antara kita, dan dengan memperbesar rasa syukur seperti sekarang ini, mudah-mudahan akan dapat meningkatkan curahan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga dapat lebih mampu berbuat untuk pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal tahun 2016 dan tahun baru 2017 kepada umat Kristiani, TNI Polri, dan Kompi Kota Malang. Seperti ini diharap dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih percaya diri dengan bakat yang dimiliki. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali dengan kabar lain, namun setelah jeda berikut. Suasana yang penuh keakraban dan solidaritas yang tinggi mewarnai prosesi pelaksanaan launching mobil ambulan dan beragam aksi pertunjukan seni makin menambah keceriaan. Sejumlah kelompok musik Kota Malang turut berbagi peduli bersama komunitas Peduli Malang, Asli Malang, dalam giat launching ambulan Wiu-Wiu yang diberlangsungkan di wahana rekreasi Coban Ketak, tepatnya di wilayah Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Tak pelak, kehadirannya membuat suasana makin marak dan penuh dengan rasa keakraban antar satu dengan yang lainnya. Beberapa kelompok musik asli Kota Malang diantaranya Arema Voice, Chan Rock, dan Apa Rapper, tiga kelompok musik dengan lagu-lagunya yang sudah akrab di pendengaran tersebut, memberikan suguhan yang atraktif dengan sederhana hitsnya. Semarak dan Sukacita seraya menggambarkan begitu giginya perjuangan dan ketulusan yang mereka lakukan selama ini dalam aksi peduli terhadap sesama, lingkungan, dan budaya.
sampaikan ya, ini komunitas Rapi Malang Barat yang di provinsi dikenal dengan Julius Sulu 13 Sulu 5 Indian 09 Malang Barat. Keterlibatan kami dengan Yayasan Kalasuba ini, ketepatan visi misinya itu mirip, beda tipis, tentang kemanusiaan, sehingga kami dari Rapi sama-sama visi dan misinya itu mirip, beda tipis. Kami sangat apresiasi pada Kalasuba, dalam hal ini ada launching ambulan gratis untuk Malang. Kami dari Rapi dilibatkan mengurai jalan, termasuk yang lain-lain yang sulit saya sebutkan karena banyaknya aktivitas kami dengan Kalasuba. Sementara, di kegiatan yang sama para relawan dalam Wadah Rapi, Radio Antar Penduduk Indonesia, wilayah Kasembon, juga turut partisipasi hadir dan memberikan dukungan penuh, di mana pada dasarnya Rapi juga memiliki prinsip atau tujuan yang tidak berbeda dengan komunitas Peduli Malang, yakni untuk kemanusiaan, lingkungan, dan hal-hal lain yang bersifat positif bagi khalayak luas. Dan pada akhirnya menjadi harapan bersama, semoga dengan dilaksanakan kegiatan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang dan Malang Raya. Tidak sebatas hiburan semata, namun melalui kegiatan ini diharap dapat makin menambah rasa kebersamaan dan kegotong royongan. Ya pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini. Saksikan terus Etalase sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada waktu dan jam yang sama. Kini saya Shalvana Trutami dan kru Etalase bertugas hari ini undur diri dari depan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.